Satu lagi kasut dari Indonesia. 910 Haze 1.5. Harga RM149 sahaja. Retail sebelum diskaun. On point ke tak on point? Jom. Stay. Kembali anda sekali lagi ke YouTube channel saya. Hari ini dah genap seminggu saya keluar daripada hospital dan pagi tadi saya dah pergi menjalani follow up check up dengan Dr. Zubin di Ara Damansara Medical Center. Alhamdulillah keadaan saya bertambah baik. Senang ucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Video saya yang sebelum ini, adakah sukan larian jarak jauh? Selamat untuk anda. Hari ini saya diberi kekuatan, diberi semangat kembali untuk kembali membuat video-video review lah. Sebenarnya ada beberapa kasut tetapi hari ini kasutnya all the way dari Indonesia untuk kolaborasi saya yang ketiga dengan 910 Indonesia. Terima kasih 910 Indonesia kerana masih memberi kepercayaan kepada saya untuk terus berkolaborasi. Dan kasut ini sebenarnya saya dah usah lama, iaitu kasut Haze 1.0. yang ni dia punya iteration yang keduanya 1.5. kenapa ada 0.5 bukan 2.0 eh? Dan disclaimer yang saya nak sampaikan hari ini, seperti biasa, ini bukan paid review. This is a non-paid review. Hanyalah semata-mata kolaborasi, muncul kolaborasi saya dengan 910 Indonesia. Dan seperti biasa, apa yang saya nak review, apa yang saya nak komen, apa yang saya nak bedah siasat kasut ini, terserah kepada saya. Belum kita cerita lebih lanjut tentang kasut ini, sama ada dengan harga yang sangat-sangat mampu milik ini, harga RM149. On point ke tak on point? Kasut ini diklasifikasikan sebagai kasut daily trainer. Sama ada ia on point tak on point, anda kena tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, siapa-siapa yang masih belum subscribe, walaupun anda dah menonton semua video saya, anda dah ulang-ulang banyak kali, ataupun yang baru saja nak tonton, come on guys, subscribe. Dan siapa yang subscribe, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Jadi sebut tentang kasut ni, anda boleh beli di Shopee, link dia saya sediakan dekat video description ni. Ada yang dapat diskaun 130 lebih pun ada. Dan terus terang bila sebut tentang harga ni, pada saya harga 140 ni sangat murah. Tetapi apabila sebut tentang harga kasut ni, bajet kasut tu sesuatu yang sangat subjektif. Sebab lain orang lain bajet. Saya dah bincang banyak kali tentang isu bajet ni. Saya nak tanya anda kembali, berapa bajet yang anda sanggup keluarkan untuk beli satu-satu kasut running ni? Okey, ada orang dia keluarkan 500 dia rasa mahal. Ada orang dia rasa 500 okey dia, tak mahal sangat. Contoh harga ni, pada saya okeylah, harganya murah dan sangat mampu milik. Tapi still ada orang yang masih merasakan kasut ini mungkin mahal. Sebab saya ada dengar runner beli kasut bundle dan tak ada masalah sebenarnya. So bundle ni mungkin bergantung lah, macam anda beli kereta second hand, kereta recondition, ada yang okey, ada tak okey. Tetapi untuk kasut running, saya nak nasihatkan kepada anda, kalau boleh beli yang baru dan beli yang original. Sebab kasut ni, anda jangan anggap anda beli belanja, anda anggap seperti anda melabur, invest untuk apa? Kesihatan. Invest untuk apa? Performance anda. Invest untuk apa? Minat anda. Bila sebut invest, dia sangat berbaloi. Cakap wa'imah lah pula kan. Wa'imah harga dia berapa sekalipun, sebab bajet tu saja hati. Jadi apabila kita nak start review kasut ni, kita letak indication kasut-kasut yang pernah saya review ataupun yang berada di pasaran, kasut retail sebelum diskaun ? Ada tak kasut? RM149. Bila kita nak review ni, kita tak boleh samakan dengan kasut-kasut lain lah. Kasut-kasut Nike Zoomfly, kasut-kasut Tempo, kasut-kasut Hoka Rincon, kasut-kasut Brooks, kasut-kasut Asics Nova Blast dan sebagainya. Apa yang saya kagum dengan kasut ni, yang buat saya nak sangat review kasut ni, adalah aspirasi syarikat pengeluar kasut Indonesia 910. Kasut buatan lokal, tempatan, mereka bangga. Rakyat dia bangga. Mungkin standard dia still jauh. Terus terang, still jauh. Tapi saya sangat kagum dengan aspirasinya menghasilkan kasut lokal. Dan kalau berterusan nak trend dia begini, lagi 5 tahun tak lama, standard dia akan boleh sampai ke international. Kasut ni, colour dia hijau neon. Hijau neon memang macam kasut invisible saya. Colour dia memang lawa, mercik. Saya suka sangat design kasut ni. Dia
Memang merceknya macam tadi saya cerita Hoka Rincon 3 kan mercek. Dia mercek tapi dari segi sudut yang berbeza. Dari sudut yang berbeza. Kalau contohlah lelaki kita tengok perempuan, dia suka mata dia. Ada yang suka rambutnya, ada suka muka. Ini dia berbeza. Cutting dia lain sikit, appearance dia lain sikit. Still kategori-kategori mercek. Beratnya, serius. Untuk kasut daily training, 255 gram, size saya US 11. Bila sebut size je, true to size. Fitting saya ngam-ngam, saya tak perlu nak tambah. Pada saya, tak recommend anda tambah atau kurangkan size dia. Sebab dia memang true to size. Sebab walaupun tak ada lebar, 2E, 4E dan sebagainya, fittingnya okey. Kakinya lebar dan untuk kaki saya sedang elok lah. Kemudian, dia punya heel drop dia. Heel dropnya ni macam pelik sikit. Dia kata dia dah improve dulu sebab dulu orang komplain heel 1.0 flat sangat 39mm. Serius tinggi. Jadi kalau tingginya 39mm, kasut ni dah boleh macam kategori macam cushion. Heavy duty cushion, invisible, ultra boost, infinity. Dia pelik sikit, bawah je 24mm. Jadi dropnya 15mm. Betul lebih kurang. Jadi kenapa drop dia terlalu banyak? Biasa kasut-kasut drop yang banyak ni kasut-kasut racing. Jadi kalau 15mm tu macam pelik sikit lah. Yang tu saya belum ada jawapannya lagi. Sebab hari ni saya lebih nak cerita tentang unbox dan spesifikasinya. Saya tak boleh ceritakan pengalaman lari sebab saya berehat lari lama juga ni atas nasihat doktor. Jadi mungkin apa yang saya nak cerita hari ni lebih kepada spesifikasi. Dan insyaAllah kalau diberi keizinan, nanti bila dah berlari kita akan buat satu kali review tentang kasut ni. Okey, jadi kita terus jump kepada apa dia. Okey, apa dia dikatakan ada 3 teknologi kombinasi. 3 teknologi dari 910. Dia lebih kurang Haze yang 1.0 juga. Okey, apa teknologi dia? Iaitu Hyperweb, Max Breed Upper Tech dan Seam Lock. Dia lebih kurang mesh. Kombinasi 3 tu, kat mana 3 tu? Ni Max Breed apa? Yang ni Seam Lock dia. Yang macam TPU plastik ni, yang macam style-style Vaporfly tu kan. Tak banyak. Yang ni Seam Lock dia. Dia kata nak buat lock ni lebih kurang stability tapi tak berapa stable pun nampak kan. Tapi nice effort. Dia ringan, tipis dan ringan. Okay? Untuk kaki memang selesa. Tapi dia tak fleksibel pun. Dia tak fleksibel. Dia ruang besar tapi tak fleksibel. Jadi kalau kaki anda gila-gila lebar, akan ada masalah sikit. Dia punya tali dia, dia punya lace dia, biasa je. Tapi panjang pendek cukup. Anda tengok tang dia, jenis tipis. Tang dia jenis tipis. Tang dia ni saya dah pakai. Walaupun saya tak berlari, saya berjalan dia. Dia akan ada masalah sikit lah kalau anda pakai stocking yang tak bersesuai. Dia terlalu tipis, dia tak berapa in position. Tapi segi panjangnya okey saja, tipis. Kemudian anda tengok dia punya heel collar dia, dia lain sikit, improve daripada kalau compact guys Ekiden tu. Yang ni jenis tipis, dalam dia dah macam ada padding. Kemudian tak kuat sangat. Demi heel lock, kasut ni memang kasut neutral lah, bukan kasut stability. Untuk daily trainer okey lah. Sebab apa dia? Pada saya, kalau bagi 10, untuk standard-standard harga kasut RM200, boleh bagi 6 ke 7. Terus kita pergi midsole dia. Midsole dia dipata Flex Sole. Flex Sole ni, anda tengok dia sangat stiff. Return energy saya tak boleh tahu juga sebab saya tak berlari lagi. Mari kita tengok walaupun dia tak ada carbon plate. Saya rasa midsole dia ni, break-in ni lambat sikit ni. Sebab dia stiff. Tapi cushion okey. So anda bayang cushion dia okey, sedap, cukup tapi dia stiff. Tapi kalau anda tahu stiff dia, so Brooks tu stiff tapi lembut sikit. Yang ni stiff keras sikit. Saya rasa ni baru punya ni. Dia punya midsole dia baru sikit. Heel drop dia 15mm, saya masih tak ada jawapan lagi. Jawapan dia apabila saya dapat berlari nanti. Baru kita tahu kenapa reason dia nak buat 15mm. So kita pergi kepada outsole. Outsole dia ni mula-mula tengok memang best lah. Sebab anda tengok rubber dia banyak, mungkin sebab rubber ni lah berat dia berat sikit. Sebab yang dulu, yang first version saya dengar beratnya 215 gram. Sekarang dah naik lebih kurang tambahan 40 ke 50 gram. Dia punya rubber banyak, grooving. Dia tempat rubber dia tempat yang cepat haus, dia banyak kan. Jadi memang saya rasa yang ni memang durable. Ni exposed foam dia, dia punya foam dia kat sini. Pada saya outsole dia not bad, boleh tahan durable. So secara keseluruhannya kasut ni banyak juga yang saya suka. Terutamanya dari segi design dia, appearance dia, color dia memang nice. Memang sedap mata memandang. Memang current banget. Kata orang Indonesia, current banget. Dengan logo dia kat sini. Logo dia, lepas tu ada reflector. Logo pun reflector. Dan colorway dia memang menarik. Ada beberapa lagi colorway. Tapi yang saya dah try jalan, bila saya fitting, walaupun kasut ni selesa, tapi saya rasa macam tempat ni, kaki saya tak boleh kembang. So ada rasa macam kurang selesa sikit.
dan mungkin boleh jadi macam hit sikit lah kalau saya berlari nanti kat sini, nanti kita nak watch out kat sini sebab dia tak fleksibel, dia breathable tipis dia tak fleksibel material dia. Kemudian dari segi harga dia memang best lah, harga dia RM149. Yang saya tak suka kasut ini, apa dia keseluruhan okey tapi bahagian sini je, kenapalah dia buat macam ni kan. Jadi dia patutnya buat satu yang lebih fleksibel sikit kat sini. Kat sini yang kaki orang selalu terasa ni. Misul, saya rasa misul dia stiff sikit tetapi better sikit sebab dia tak, rocker dia tak terlalu ketara macam kasut Gas Accident. So walaupun saya berjalan, saya rasa memang kasut ni best. So apa yang saya nak gunakan kasut ni, saya nak recommend kepada siapa? Kalau saya boleh berlari, kasut ni saya nak gunakan sebagai daily trainer. Mungkin tempo okey, speed pun mungkin okey sebab kasut dia tak berat sangat. Tapi untuk lari yang jauh sikit, saya tak nak komen dulu sekarang sebab saya sendiri tak pernah run nanti. So kalau anda tanya saya, saya tak akan gunakan kasut ni terlalu jauh. Pertama, dari segi keselesaan. Kedua, yang akan kita justify kemudian, iaitu midsole dia. Untuk kegunaan nak guna kat treadmill ke, nak lari kat track dan sebagainya, okey. Sebab kasut ni ringan dan kasut ini memang buat kasut lanyak kot saya rasa ni. Buat kasut lanyak kot. So, in conclusive, anda akan tanya biasanya kasut ini on point ke tak? So jawapan saya macam ni, saya nak justify kasut ini on point ke tak. Okay, apabila nak kata kasut ini on point ke tak, kita terus lihat dari harganya. Dengan harga RM149 dan akan murah lagi, saya dengar ada diskaun lagi, on point separuh. Maksud apa tu on point separuh kan? Kalau anda memang curious, memang anda betul-betul ada bajet ini saja, anda nak cari kasut-kasut daily training, sebab contoh daily training yang saya baru review tu Hoka Rincon harga je RM500. Dengan ni harga RM149 dan kasut ini sangat on point untuk anda. Tetapi anda memang ada bajet, anda boleh beli kasut lain, brand lain ataupun jenama dan jenis lain, kasut ini tak berapa on point untuk anda. Terus terang saya cakap sebab ada banyak pilihan lagi. Tapi sebut harga tu, anda kena terus pergi ke harga RM500 ke atas lah, baru anda akan jatuh kategori tak on point. Kalau anda ada bajet RM500 ke atas, kasut harga retail belum discount anda ada banyak option lain. Tapi kalau bajet anda betul-betul ni dia bawah RM200 especially, dan kasut ini on point. Okay, terima kasih semua. Harap video kali ini memberi perspektif yang berlainan untuk anda untuk memilih kasut-kasut yang bajet murah sikit. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, saya nak review kasut Gas Accident Elite. Gas Accident yang original, ini Gas Accident Elite. Dia ada banyak improvement yang menarik. Tunggu video seterusnya. Okay, terima kasih kerana sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka, tekan butang like. Tinggalkan komen apa pandangan anda tentang kasut-kasut bajet RM100 ke RM200. Dan yang paling pentingnya, subscribe. Terima kasih. Stay safe, keep healthy and keep running. Assalamualaikum.